Itu seperti senapan. Dan orang tua itu harus bisa mengarahkan ke sasaran yang tepat. Jangan sampai senapan yang kita miliki itu sampai melenceng ke arah yang kurang baik. Banyak umpetannya, bisa kejar-kejaran sama teman dan bisa mencari kentang dan jagung buat bakar-bakaran nanti. Kalau di pasar banyak orang yang merokok, melihat orang mabuk dan melihat orang yang sedang bekerja dan nonton TV. Jalan kegiatan sehariannya bermain dan belajar. Dan belajar untuk meraih cita-cita. Belajar membaca, menulis. Ciri penuruh. Tambah-tambah. Nah, ini tukuh siji. Wong taman bacaan ini bisa di apa? Renovasi. Bisa di dandani, di ape-ape ya. Jadi ini caca komunitas harapan ini, caca pinggir kali ini ya, benda-benda ini kaya ngono ini, peradaban ya, peradaban ke teknologi ya, tau ya. Masuk anaknya tukang parkir itu udah di tukang parkir, kabian. Saya yakin adalah anak-anak itu adalah budaya peniru. Mereka lebih sering meniru, entah itu perilaku baik atau buruk, yang penting mereka menerima saja. Awal-awalnya memang pertama dari lingkungan, karena lingkungan kita juga dekat dengan pasar yang sangat mempengaruhi perilaku anak-anak yang secara otomatis membawa dampak, karena anak-anak terbiasa berbicara yang kurang sopan. Hal yang memprihatinkan menurut saya, anak-anak adalah mereka sekarang kurang menghormati kedua orang tuanya. Cita-cita saya supaya anak-anak itu, anak-anak di lingkungan saya, yang penting ada suatu kegiatan yang intinya peduli dengan kegiatan bermain dan belajar terhadap anak-anak. Mana coba lihat? Lo Mas Agung dulu. Orang ini diraine ini datang di belakang. Ini di bodoh. Mengingat kondisi lingkungan kami yang
sangat belum mumpuni gitu mas. Itu yang membuat saya prihatin, makanya saya memberanikan diri untuk membuka atau melopori komunitas harapan.